Oke, teman-teman semuanya yang kemarin belum sempat nonton video yang pertama, kalian bisa cek link di bawah biar tahu ceritanya perjalanan kita dari Wonosobo ke Malang. Oke, jadi sekarang kita lagi mau perjalanan ke tempat yang utama. Jadi itu tempatnya nggak jauh dari tempat yang sebelumnya, kurang lebih sekitar 6 kiloan. Jadi nggak terlalu jauh lah. Jadi kita langsung aja ke tempat yang utama, yaitu onsen. Nah, ini teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke Songgoriti, yaitu itu masuk ke ini ya, ke onsen. Paling ya sekitar kurang lebih sekitar 1 kiloan. Oke, ini kita sudah nyampe lokasi yang dituju dan udaranya sejuk, seger, adem. Ternyata deket ya dari tempat tadi ya? 6 kilo ya? Cuma 6 kilo. Di sana ada sesuatu nanti. Background. Agak sedikit kabut tapi. Oke. Jadi kita bersama rekan-rekan di sini ada Broju. Halo Broju. Dari Wonosobo juga. Dan di sini ada Bro Mas Siwo. Mas Siwo dari mana? Semarang ya? Semarang. Terus ada siapa nih? Sinchan. Mas Sinchan Semarang juga. Terus ada Opa. Kenalan dulu di YouTube saya. Dari Semarang juga sama anaknya ya? Iya. Mana ini anaknya? Anak itu. Terus oh adiknya. Terus Pak Bos juga nih ada dari Semarang. Hai. Aduh, sukses terus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok bisa touring terus. Amin. Ya. Terus nih yang ngawal, wih keren banget. Aman. Enak, ikutin di belakang enak, terkendali. Tuman ya? Besok lagi. Kenalan dulu. Dengan Pak Anis. Anis dari Semarang. Mana? Polrestabes Semarang. Oke. Terus ini enggak usah. Wakilnya. Oh, wakilnya. Oh, ini ya. Ini wakil dari anu. Danjen. Polda. Danjen. Serius, Pak? Oh, ini Bang Anis kan anak buah saya. Yang nyuruh ke sini saya. Siap. Nurut kalau sama saya. Mantap. Oke, siap. Lanjut terus siapa lagi? Oh iya, ini lupain ini. Nih. YouTuber. Wih, keren abis pokoknya. Kalau enggak di-subscribe juga rugi. Motovlog tuh nunggu-nunggu kontennya Mas Ulis. Jangan lupa di subscribe juga. Oke. Kita naik aja sekarang. Naik yuk. Yo, naik. Oke. Ini tempat parkir motor, mampir mobil. Ini juga parkiran juga ya. Gak penting ya. Oh iya. Kita kenalin. Tadi yang bawah kan udah kenalan semuanya. Sama bosnya. Dari Semarang tadi udah tanya bapaknya dicari hilang. Nanti seru-seruan di sana ya. Siap. Naik ini. Naik. Hah? Ya. Panas. Berju sini berju. Ada. Iya. Gantian. Masa ngevlog konten nggih konten. Ya, konten. Kontennya apa sih? Iki pertama loh aku nggawe konten motovlog. Mudah-mudahan rame ya, Mas.
Amin. Nah. Wah, ada orang. Cep. Pakai, Mas. Iya, Pak. Ah. Arigato. Arigato. Mas. Iya, Pak. Bahasa Jepang enggak, Mas? Hah? Mas, kenal yang namanya si kakek ini? Mas, ini si Sugiono. Kakek Sugiono, kenal lah, Mas? Enggak kenal, Mas. Hah? Biasanya itu di film sih, Pak, ya. Enggak kenal ya? Berarti palsu berarti? Palsu. Wes dikirimi, Pak Yanto. Kita mau naik ini. Oke, siap. Oke. Iya. Pak Ben depan. Iya, Pak Ben. Ya. Mundur dulu. Oh iya. Awas, mundur. Awas. Mundur dulu. Ih, asik. Naik mobil-mobilan. Vlog-vlogan baik gimana? Satu-satu, Bang. Tahu. Sana. Nah. Ayo. Ayo. Satunya mana? Ayo. Oh. Aduh, iki opo piye? Kenapa karo opo? Nanti kok baleni nih, Mas? Golf ya, nanti doakan. Ini apanya? Namanya apa ini? Mobil golf sih, Pak. Hah? Mobil golf. Golf car. Golf car. Mau aku lumayan, Bro. Yang suka naik gitu. Kuat ini. Kuat, Pak. Naik kuat. Kuat kok. CC-nya berapa ini? Buat, halo Mas, dadah dulu. Buat. Oh, lumayan nih. Menuju ke vilanya pakai golf cart. Golf cart. Wih, keren. Wih, dadah. Fasilitas hotelnya ya, Pak? Ya. Nih, kalau nanti mau lunch, mau dinner atau besok mau breakfast, ya. Untuk restorannya itu ada sebelah kiri yang ada lampion merahnya ini. Oh, ini ya. Untuk ini resto. Kalau restoran namanya Fushimi Resto. Untuk menu kita ada Japanese food, Indonesian food dan juga western, Bapak. Jadi lengkap ya. Oh, oke. Sebelah kiri ini ya. Breakfast? Iya, breakfastnya ada sebelah situ, Bapak. Juga. Kalau Bapak berkenan untuk diantar ke aman nanti juga bisa. Oh. Terus, Mas? Nanti kalau jam berapa kalau malam gitu? Kita ini closing sampai jam 10. Closingnya jam 10. Betul. Baik. Jadi kalau habis ini Bapak mau sewa baju yukata, baju yang khas Jepang, ya. Itu nanti ada namanya di depan, Megumi Kios. Ya. Untuk namanya Megumi Kios. Jadi untuk perempuan dewasa itu di harga Rp150.000, untuk laki-laki dan anak-anak di harga Rp100.000 untuk pemakaian maksimal 2 jam ya, Pak. Oh iya. Betul-betul di sebelah kiri ini namanya Megumi Kios. Ini Megumi Kios. Itu ada bonus apa itu? Kalau untuk bonus kita cuma siapa baju yukata aja sih. Kalau di cottage mana? Kalau youtuber-youtuber biasanya ada ini enggak? Cottage-nya mana tadi? Nuki ada endorse. Oh iya, bawa Mas Nuki enggak ikut ya? Sapporo. Sapporo. Oh, Sapporo. Sapporo. Masuk. Sapporo anam dah. Oke, aduh asiknya. Aduh, sambil gini ah. Tapi keringetan nih. Ini di sini kok panas ya, Mas? Padahal dingin, dingin lah, Mas. Sapporo. Di kopi. Untuk kuncinya masih di bawah, Pak. Jadi kuncinya jemput lagi. Iya, iya. Sapporo yang sebelah kanan ya, Bapak. Oh, iya. Bentar, bentar. Bentar, ini tak ini dulu. Mau vlog dulu. Ah. Gimana? Saya tak pijitin saya nanti. Enggak boleh. Ini satu jam berapa? Oh ya. Kamu cekin sama cepat aja. Oh, gitu. tapi boleh enggak kalau nyewa? Gimana? Boleh. Nyewa gitu boleh enggak? Masih belum bisa, Bapak. Tapi kalau kita punya konten YouTube terus buat di-vlogin bisa. Kan sama juga promo. Ye. Nanti coba saya tanyakan. Oke, siap. Nanti tak bikin yang seru biar tempat sini ramai. Baik, terima kasih. Biar orang-orang Wonosobo sama Semarang pada kesini. Baik. Oke, siap. Baik, mari. Tenang aja, Mas Ulis, gratis. Untuk benerin ramu, wi. Akhirnya kan nang mau dok. Untuk benerin ramu gitu, itu sama gara-gara. Oke, sudah terlatih, Mas Ulis. Bener ya, orang itu bener ya. Aduh, gitu bener ya. Iya. Kini quarter kedua sudah nyampe. Yang satu quarter belakang. Oh iya. Bisa diangkat tanggerang ya, Pak? 105. Tak maksud kan model. Gimana apa dok Sapporo? Sapporo. 105. 105.
Oke. Ini kita yang apa tadi? Tipenya yang sebutin ya? Yang berapa? Hah? Yang 5 juta itu? Ya. Oh, ini ya. 7 juta jadi 5 juta. Keren. Jadi berapa 5 juta, Rob? Sekarang kita mau bertamu ke Kakek Sugino. Bertamu di Kakek Sugino. Sugino Tejo. Ih, lihat dulu. 5 juta dong, bayar. 2 juta. Wih. Oh, sendal dilarang masuk. Oh, enggak boleh. Ini udah di sini udah ada sendal. Langsung di 1 2 3 pakai tangan. 1 2 3 4 5 6. Terus kita langsung dikasih view. Ini apa namanya, Mas? Wallpaper ya, Mas? Apa ya? Ya inilah pokoknya. Spongebob itu. Terus di sini ada emergency room, pemadam kebakaran. Saya ngerti kenapa ada pemadam kebakaran di sini. Karena ini kayak semua kalau kebakaran tuh harus safety. Ini kamar mandi, cuy. Ini. Oke. Ini lemari apa ini? Oh, dalam di sini. Nih. Oh, ini TV. Siap. Wah, kayak di Jepang. Aduh, bentar lagi review. Nah, ini kamar kita. Ini kamarnya kakek. Kamar ini kok gelap toh? Iya. Dalam realnya. Di sini ada kaca. Aduh. Terus ini apa ini? Baju kimono. Apa ya ini ya? Coba nanti kita pakai. Kayaknya sih kayak baju kimono. Oke. Buat kasur aja. Asik. Terus di sini ada apa ini? Oh, ini saklar. Saklar apa ini? Kosong semua. Ini di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya di sini, Bro. Ini kamar mandinya. Terus ini buat Terus oke. Perlengkapannya sama, ada sampo, sabun, terus si pasta gigi. Itu ada shower. Oke lah, mantap. Terus mana lagi? Nah, itu lampu sudah nyala, dinyalain. Permisi ya, Pak. Arigato. Nanti kalau cari saka lampu di kamar, itu semua ada di belakang lampu tidur. Oh, itu sudah dinyalain, Mas. Iya. Oh iya, itu. Mas, ini ada lampunya enggak ini? Ada, ini nanti coba. Colokin aja. Oh, colokin. Sekalian aja, Mas. Ih, keren, mantap. Ini yang kamar utama, kamar mandi dalam. Oh iya, saya mau nanya ini itu apa ya? Ini juga apa, Pak? Kata dua kata sederhana, nanti bisa Bapak pakai di dalam butik mau jalan-jalan juga bisa. Oh. Ini memang satu motif, satu ukuran. Ini satu tok buat satu orang apa dua orang? Ini dua orang, Bapak. Dua orang. Setiap kamarnya ada dua. Oh, iya. Jadi di ketiga kamar ada 6 pieces. Hai. Terus kita buka sebelah sini. Ini bisa dibuka enggak, Mas? Bisa. Mana Mas? Oh, Mas. Diajari, Mas. Katrok tenan. Rasanya buka. Oh, situ tuh. Ini cuma digeser. Oh, jadi kita bisa ngintip tetangga. Halo. Kimi. Ada Kimi tuh. Aduh. Siap-siap, mantap. Ini tuh kayak panas, jam 8 sampai jam 7 malam. Ini kayak apa? Oh, ternyata dibuat gini. Kurang satu.
kakek lu gino mana ya? Aduh. Terus ini bangkunya. Ah, ini kamar lagi, kayaknya sih sama kayak yang tadi. Kamar kedua. Keren. Serasa di Jepang. Keren. Mantap, mantap. Buka duduk-duduk. Oke. 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 Kakek Sugino gimana? Sudah siap? Udah. Main film? Oke, siap. Maksudnya kita ngaji-ngaji di sini gitu loh. Bujatahan. Boleh. Ya kan? Merenung gitu loh. Iya. Yeah. Ingat dosa, yeah. Ingat kan ini gitu. Ingat perjuangannya ini. Heeh, oke, siap. Ini sudah dihuni sini. Berarti kita sana. Oke, oke. Wah, ini YouTuber sini ya. Nih buat curhat YouTuber sini. Oke, kita taruh helm di sini. Nanti kita review lagi yang detail. Oke. Kasian. Jangan lahirnya di apa, Benjan? Jadi, kita berdoa dulu. Ah, iya, Mas. Ini ya. Malah silat-silat Indonesia, coba.